Pemirsa, ibadah malam Natal sebuah gereja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berlangsung unik dan berbeda. Prosesi ibadah dilakukan dengan bahasa Jawa dengan diiringi musik gamelan tradisional dan wayang kulit. Pihak gereja sengaja melakukannya untuk generasi muda mengenal dan mewarisi budaya leluhur. Ya, usai jeda saya ajak Anda melihat keseruan anak-anak mengisi libur sekolah dengan melepas belut di sawah. Sesaat lagi, sama kami. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata rujukan kala libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu lokasi favorit bagi wisatawan adalah Teras Merapi. Sesuai dengan namanya, tempat wisata yang berada di kawasan lereng Gunung Merapi ini menyuguhkan pemandangan gunung yang indah dan menenangkan hati. Umat Kristiani yang berbahagia, di hari yang istimewa ini, mari nyatakan kasih Tuhan bagi sesama. Damai di hati, damai di bumi. Selamat Natal 2022. Ya, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari bantu saudara kita yang terdampak gempa Cianjur melalui nomor rekening di bawah ini atau scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa untuk saksikan siaran digital GTV di kanal 28 UHF. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.